Sampai sebentar kobro, enten gempa bumi, tsunami, pun bener karu-karuan, angin beliung, pokoknya bencana ini nyerang. Babakan sing terancam kali saya kebakar ke Nisah niku balasannya nggih tak niki-niki. Terus mulai anu bencana ini mulai 2005. 2005. Soalnya tumbale sesubakir itu meledak tahun kala itu. Kan sak pojok kan gang salatusan abad meledak kali ewu telas coro sabar wisane coro sabdo kemandene ital bobel apindu 2005 boleh. Ini sak terusnya anu meraman-meraman dan tsunami gempa bumi wis angin beliung kobrasane jowo pak pun urutane nggih ban niku nggih pun urutane nggih dadi sing gawe dalan lah pindho terus nanti dadi ya karu-karuan nenek sing masalah lari gunung napa niki urutane lari gunung Batu Gunung Semeru niku gadah tanggungan ngancam Kiambak Lumajang. Nek Gunung Kelut ngancam Kediri. Niku pun musuhe niku. Mulai 2005 ini mulai bobol. Pokoknya 2000 buntut ganjil. Soale tumbare saya subakir 2000 abad pojok 500 entek tumbare lan meledak bobol rasio. Berarti nek wonten nek tiap wonten tahun ganjil mesti wonten goro-goro, Mbah. Nggih. Goro-goro. Goro-goro. Tiap ratu ganjil mesti goro-goro. Ganjil nang tahun ganjil. Jamane rumiyin kan nopo karo musakar kan pecekle 55. Karo musakar. Sing teng Sumatera. Sing terusake generasi itu karo Suwiryo. Niku kan diterusake generasi terus niku. Zaman niku dadi ganjil niku bisa goro-goro. 65 nggih ganjil. Nggih, Pak. Nggih. Wah, jadi bisa ganjil soalnya tambah sebagai ganjil. 2000 abad dibagi satu gambar gambar mentak. 2000 mentak wisane kemandene sabdane tanah Jawa kubro tanah Jawa kubro mulane saat ini membaji negoro wadis mulane Pak Entoy mulane kulo an buntute nopo mawon niku kedahan terus rajane negoro niku kan Pak Entoy duwe Pancasila nopo nggih kulo jelaskan. Pak Indra mungkin bener ya, Pak? Betul, Pak. Nah, perangnya Brawijaya, Brawijaya akhir, Pak. Tadi Mojopahit itu mungkin ngerah tukul, mungkin pitungkas. Sing mancing seorang lawan ini abad pitu, Brawijaya Jamal Ulan. Niku bentelas niku. Terus ganti bangunan enggal niki. Digantos putrane, digantos putrane Raden Patah Jimbuningrat Ratu Demak. Niku putra saking negara Demak, Pak. Dari Raja Islam Demak Jawa Tengah. Niku putrane Brawijaya. Nah, ini kali ibu Cina Cempo. Terus menggabung Pak. Terus digantos Demak niki, terus diwangunan mulai ngantos agami Islam ngerembuoko ngantos 95% paribasannya sentek tuntek ning Islam niku gara-gara
keturunan ratu. Mboten bata. Masane jupuk yang sange Palembang. Diserahke Arya Damar. Bupati Palembang Nabi Joko dikirimi mumpun bobot lahir dari Raden Kasan, gedenya Raden Watah itu yang Demak, di Raja Demak yang Demak itu kok ngantin anu gagrak masuk pahit kudus namanya wong itu ya turunan saking masuk pahit tapi yang masuk pahit kepitu ini menunggah masing selan laku gue ingin ini ya gak tau Tuhan berikut yang kususukan di sewa Mbah, nek kados Lapindo niku lho Mbah, kinten-kinten saged ditanggulangi napa mboten nggih Mbah niku? Napa nggih? Mboten saged. Mboten saged Mbah niku. Mboten saged. Niku sejatine niku asal usule niku pripun to Mbah Darmo niku? Asal usule nggih Mbah. Nggih Sang Brawijaya sing kepitu niku. Oh. Sing mancing sing ana wingi, Pak. Nggih, nggih, nggih. Dadi niku intine ngantos benjing nggih mboten saged ban niku tanggulangi. Mun niku sadane Sang Brawijaya sing kepitu kok. Sing munggah nang lawuh kan nggih. Diripe piyambake kan nggih nggih pekarya agami. Piyambake kan agamine kan Sang Buddha Gautama. Nah, putrane niku Raden Patah niku mumpun grup wani songo piyambake kan dikene ngripih samane kan ngrasuk abot agamane Buddha Gautama. Ngoten terang aja pahit niku. Nggih, nggih. Rebae niku. Nah, Sunan Kalijaga kan terus putune. Sunan Kalijaga diripih kalih putune iku tetep ngantos terang teng ora-ora ketangga sak ngandhape Gunung Lawu lor etane Gunung Lawu niku. Ya mbak keseser munggah teng lawu nyadakno. Besok Surabaya pinggir kidul. Daerah Sidoarjo tak sabdakno Sidoarjo banjir lumpur bang rambune. Oh nggih nggih. Nggih panas. Nyata nggih Mbah ngantos sak niki niku. Oh nyata niku, ternyata sipun. Cerita nek kosong kalau dihukum rambun ben nyatane. Lho ngoten. Kenyataan ini. Terus niku Mbah, si Sabdo Palon genggong kan ngeten. Nggih, pripun Mbah? Sabdo Palon genggong niku nunggu teng ngandhape. Oh, nggih. Terus lumpur iki mboten kok saking Sidoarjo tok, Pak. Kiriman saking Gunung Merapi. Ulane panas lumpur. Oh, berarti ngempale ten mriku sedanten, Pak, nggih. Bantu lumpur sing sing hawa panas niku bantu saking Gunung Merapi. Tetapi semua naik tengri ku pun jekor lumpur ngontrol agam, ampun ambrol dan lumpur itu. Bah terusnya tanah Jawa niki dukung benjing bah terusnya kok sakit pecat atau sekali ngontrol niku. Pripun bah niku terus apa mboten bah niku benjing. Nopo ampun wonten cerikosnya bah. Tanah Jawa niku pecat atau sekali nek ampun niki lahar mahal ini Gunung Krakatau. Mau ini Sumatera Jakarta kan darat ngatas juga mereka. Nggih. Krakatau pecah dari laut sementara wiare. Saat ini tukul mahali dan ini kena purun lahar. Uang Sumatera gembleng mahali. Pecah tak kare. Sumatera bian Gunung Krakatau ini ku tengah-tengah laut. Kalau nanti Jakarta ini ngayu. Kalau kan nanti Jakarta ini dosa di dodal. Mbah, kali niku Mbah, kula nyuwun diceriosaken babagan tanah Jawa, Mbah. Iku kan terose kan won ditumbali. Lah niku kenging napa, Mbah? Tanah Jawa niku kok nangge ditumbali sedan niku. Oh. Ya niku pripun, Mbah, ceriosé, Mbah? Mlebete ditumbali niku kan tanah Jawa zaman Gung Liwang Liwung. Mengene dupet tengah mari nggih. Sesenten iblis setan mengandarai tiang niku mungkin balik yang dua tahun tengah mahal niku. Niku kan tanah Jawa niku kan saya rawan. Enggak. Buat yang ingin diambah jalan mati satu satu mati niku. Nek buat yang ingin mengatasi saya coba akhir buat mengatasi mulai
tembung seh kudu ni seh. Bakir iku bakale padha nyingkir. Iblis-iblis mulai sing saya juga bakire tugase mek ngarang tumbal. Tumbal bapak sih bangsa ngoten-ngoten iku. Ngoten. Mboten ngoten yang Jawa mboten saged ngrembaka. Wong dipangani zaman tanah Jawa tanah rawan. Nek tumbale saya subakir Padang terus dangu-dangu Islam turun, Islam turun. Melebat. Nah, saya subakir itu benar namanya cara pekerjaan nggih. Mek magri nek tanah Jawa. Yang nggih mulane bobole niku sampe ngetenget mungkin 2005. Tahun 2005 bobol. Saya 2000 pun tak meledak. Mun enten dari lahan ini bu. Saya bisa melihat kobro, enten kembal bumi, tsunami, pun benten karu-karuan, angin beliung, pokoknya bencana ini nyerang. Babakan sing terancam kalau saya bakar dengan nisah niku balasan ini tak niki niki. Kamangan tu sih ngancam awak. Mana saya ni kan ten bejolah ni bejo bejaran yang lain bejo bejaran yang lain. Ini ku. Mbah ni Sabdo Palon ni kuan wonten perjanjian ni mbah kali saya subakir ni. Dan ni ku perjanjian ni ku isini nopo mbah ni ku. Kangge ni ku Sabdo Palon kali saya subakir ni ku mbah. Mulai ni ku gulingi mau coba ni ngeten perjanjian ni. Besok aku gelem bales nek tumbalan wis mbledak. Aku ora bakal wani, aku tetep ngalah. Kan niku pamonge Brawijaya. Pamonge Brawijaya, anak sing sekabate blacak ngilu. Yang terus keplayu duki daerah Tuban niku. Blacak ngilu ni sekabate nek Sabdo Palon genggong muga cara wayang Semar Gareng. Semar Gareng, Mbah. Nggih lurahe, lurahe Brawijaya. Ya mbak ender nang lawu tapi nang andap satu panggil ini kok ya mbak terus rubuh mboten dukul niki ini ulang ini sering ditek di pak keraton ini di deki trawulan mampik ini ku kobrane kata nih kobrane nenek singkulah tidak akhirin kan bujari Pak Endra kan kenopo laut sing kidul mungkin dampak perahu ini kan ya aku lakonan apa ini kungkas lawin itu sama antara ini di Indonesia sami Rasul Selawe dipotong malulah jadi Selawe jadi sabda di Nopi itu manjikin itu kok